Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribernya Mencari Barokah TV dimanapun Anda berada. Saya saat ini akan memperlihatkan keindahan Masjid Nabawi Kota Madinah. Subhanallah, subhanallah, sungguh indah masjidnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang nonton video ini yang belum sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan semoga segera mendapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Nabawi. Tentunya bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa beritikaf. Suasana cukup nyaman, dingin di dalam ya. Jadi untuk beribadah di dalam cukup mendukung sekali, seperti yang apa yang saya alami. Saya baru pertama kali datang ke Masjid Nabawi ini untuk melaksanakan ibadah umrah. Sungguh indah, sungguh mempesona Masjid Nabawi ini. Hilir mudik jamaah umroh dari berbagai negara terus memadati kota Madinah. Sungguh indah rasanya ketika di tanah air nanti akan merasa kangen. Saya yakin akan merasa kangen dan ingin kembali lagi, dan terus ingin kembali lagi. Semoga yang nonton video ini segera sampai ke tempat yang mulia ini, juga berkesempatan juga berziarah ke makam Rasulullah dan juga kesampaian ke Raudah. Raudah itu antar rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah, yaitu Taman Surga. Subhanallah. Saya tadi sudah ke Taman Surga, namun harus sekarang ada aturan baru, harus menggunakan izin terlebih dahulu. Kalau rombongan PT yang izin terlebih dahulu, jam dan waktunya ditentukan, atau yang pribadi bisa menggunakan aplikasi. Subhanallah, ini indahnya ini di pelataran, di luar ya, di luar Masjid Nabawi bagian depan. Ini payungnya masih tertutup karena suasananya malam. Kalau siang terbuka payung ini. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ini ornamen bagian dalam Masjid Nabawi. Ini ornamen-ornamennya cukup indah, benar-benar indah. Rasanya tidak ingin kembali ke Indonesia, ingin berlama-lama di sini. Semoga keluarga saya, istri saya, anak saya semuanya, dan ibu kandung dan saudara-saudara yang lain segera mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci Madinah dan Mekah. Tentunya Allah memampukan orang yang dipanggil. Kalau sudah mendapat panggilan, insya Allah tiba juga di tempat yang mulia ini. Ini ornamennya yang ada di dalam Masjid
Nabawi Madinah. Penataan Al-Quran cukup rapi. Jadi setiap saat jika ada jemaah yang tidak merapikan Al-Quran ini, ada petugas yang merapikan. Setelah ngaji ditaruh tidak rapi, langsung dirapikan oleh petugas. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.